Kita lihat ada 4 rumah ya, 1 rumah kosong. Jadi ketiga rumah itu memang rumah keluarga semuanya, dari yang terduga melakukan pembakaran yang saat ini kita amankan di Polsek Cikawang Timur. Berapa orang? Satu orang. Usianya berapa? Usianya sekitar 30-an dua tadi. Laki-laki atau? Laki-laki. Duga sementara kenapa dia motifnya? Motifnya dia memang kalau meminta sesuatu tidak diberikan sama keluarganya, ya itu biasa gitu. Dia mengancam membakar. Ya. Berarti sudah sering ancaman itu dilontarkan? Terakhir beberapa hari yang lalu pernah ancam di depan itu ada gudang. Ya, memang baru ancaman, namun tetap kita waspadai. Membakar ya, membakar gudang juga sama. Artinya ini udah sekian kali ya sehingga sampai terjadi ya? Yang saya tahu, setahu saya ini udah ketiga kali dia mau mengancam. Mengancam dan terjadi ya, yang ketiga kali. Kejadian. Ini yang terakhir, yang ketiga, dan di rumah sendiri ya. Di rumah sendiri. Kebetulan, alhamdulillah, orang tuanya sempat diamankan sama abang-abangnya tadi. Ya, orang tuanya kan ada sakit ya, kakinya tidak bisa berjalan. Lumpuh ya. Makanya tadi pertama abang-abangnya mengamankan ibunya, sehingga alhamdulillah tidak ada korban korban jiwa. Itu dia anak keberapa ya yang diduga kemarin berapa? Tadi saya tanya itu anak yang terakhir yang paling kecil ya, bungsu ya, dari berapa saudara? Saya kurang tahu ya berapa tadi. Ya. Peristiwa terjadi sekitar pukul berapa sih? Sekitar pas sholat asar sekitar jam 15 ya. Ini masuk daerah mana dari kemarin? Ini di Pajintan Singkawang Timur ya, kecamatan kelurahan Pajintan Singkawang Timur. Singkawang Timur ya. Ya, Singkawang Timur. Ada berapa unit tadi ya Pak kemarin? Ada 4 ya. 4 unit PPKS. 4. Oh, yang PPKS semua hampir turun. Ya, dari Singkawang turun. Saya tidak bisa menghitung satu-satu karena begitu dapat yang terduga langsung saya amankan dulu, saya antar ke Polsek, baru saya kembali ke TKP. Dan yang di TKP tadi anggota saya. Inisial siapa Bang? Kemana? Inisial terduga. Lupa saya tadi. Enggak sempat. Saya pergi ke kantor ULAP untuk mengikuti KTP. KTP Pak ya. Bapak dapat kabarnya bagaimana? Saya waktu saya pulang masih di sana, lihat ini ada asap hitam gitu. Langsung ke sini. Nah, sekitar jam berapa? Jam 2 lewat. Jam 2 lewat Pak ya. Rumah Bapak yang mana Pak? Yang ini. Yang ini Pak ya. Kena juga Pak ya? Yang ini. Oh ini. Apa aja Pak yang habis juga Pak semuanya? Masalah surat seperti saya belum tahu juga, belum diperiksa. Belum diperiksa Pak ya. Soalnya kan pemadam tadi kan banyak. Itu asal api katanya informasi dari mana Pak ya? Dari rumah ini, di belakang dapurnya. Belakang dapur ini ya? Iya. Bapak rumahnya rumah nomor berapa nih Pak? 64. Nomor? 64. 64. Kalau yang kebakaran tengah ini 6? 65. 65. Sana 66 berarti Pak ya? Belakang itu? Belakangnya nggak ada nomor. Nggak ada nomor, cuma ada 4. Sambung dari rumahnya, satu rumah di rumah sambung. Oh, di sambungannya. Bapak di sini tinggal sama siapa Pak? Sama anak. Sama anak berapa orang Pak? Dua. Dua orang ya? Tiga. Tiga anak. Udah berapa lama Pak? Udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Juga ke...